Oke teman-teman, masih bareng Cina TV, masih dari Pasar Sapi Jatiroko, Jawa Timur. Di hari Jumat ini, tepatnya di hari di tanggal 3 September 2021. Ini ada yang istimewa, ada yang jumbo, ada sapi wekon ini, wabrangus ini. Wekon ada coklatnya soalnya. Harga pinten Pak? 30 nek itu. Dari kaki-kakinya, wah nyebur sapi ini. 30 teman-teman. Seperti ini. Cik, enggak ada, Cik. Enggak ada. Dari kaki-kakinya, teman-teman. Kelelangan yang satu ini. Jadi ini kurang bulu. Pintanya 30. Poel piro, Pak? Poel piro, guys? Poel piro, Pak? Poel songo, bos. 18. Wah, boleh 18. Tek rampas. Rampas. Seperti kayak sing nyekel. Rampas, teman-teman, seperti ini. Nah, ini dari depan. Kita coba dari belakang, Lur. Wah, gawar wetenge. 30. Mintanya 30 juta. Sudah rampas dari segi pantatnya, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Kaki-kakinya. Kibatane leca medeni wong. Dan juga ini ada limusin. Ora wedi. Wah, gegeran kelingir, Pak. Nah, ini seperti ini dari belakang. Burung isi sapi ini. Tapi jogrokannya gede. Si hitam. Wah, ketok sampai kamerane. Sapinya seperti ini, teman-teman. Buka harga 30 juta. Nah, seperti ini. Sudah rampas. Sudah rampas, coy. Ini, coy. Nah, ini belum ada yang nawar, teman-teman. Dealer pol namanya. Kisaran bobot itu. Ini kisaran ya bobot antara 700-an kurang dikit, Pak. Seperti ini. Kualitas sapinya ada sapi pekon. Kalau berangus kurang hitam, kepalanya ada coklatnya, masih pekon ini. Ya, iya, Bos, ya, Bos. Seperti ini. Ini dari Pasar Sapi Jatiroko, di mana pasar ini terkenal dengan kualitas sapi-sapi lemonyan, sapi jumbo, sapi-sapi bakalan cukup bagus. Seperti ini. Nah, situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Jatiroko, teman-teman.
buka setiap hari Jumat tanpa pasaran Jawa seperti ini. Ini sapi-sapi sudah masih pada berdatangan, padahal ini ya sudah sekitar jam 8 lebih. Sapi-sapi sudah mulai masih pada berdatangan, tapi ini menurut para pedagang di sini itu pasarnya sepi. Seperti ini teman-teman. Pegon. Mana tempatnya? Gila.